أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. آمين يا الله. آمين يا الله. وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا الله. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Amin. Kami memohon dan mendatangkan kepadamu pada hari Jumaat yang berkah ini. Engkau bebaskan takwa ke kami. Amin ya Allah. Yaitu Aziz, Aziz. Istajibillahumma doa jamaah ya Allah. Istajibillahumma doa jamaah. Sungguhnya dia adalah merupakan kami menjadi bukti kepadamu. Yang dia adalah merupakan seorang adik dan seorang sahabat yang banyak menabur budinya, yang banyak memberikan keindahan hidup khususnya kepada rakyat-rakyat yang ada dalam negara yang diberikan ke dalam. Aku mohon padamu ya Allah dengan berkat pada jumaat ini. Amin. Kami datang tangan kepadamu ya Allah. Kau makbulkanlah doa dan juga permintaan kami ini. Amin ya Allah. Sebagaimana kau makbulkan doa-doa kepada Nabi dan Bidah dan Rasul-Rasulmu. Amin ya Allah. Terutamanya daripada dibunjungan besar Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah. Kami menjadi saksi kepadamu ya Allah. Amin. Bahawa Aziz Rahim, bahawa dia adalah merupakan seorang makhluk dan hamba-Mu yang sangat taat kepadamu dan sangat indah budi pekerti dan bahasanya. Oleh itu kami mohon kepada ya Allah. Kau bebaskanlah dia pada hari ini dengan segala tuduhan yang ada pada dirinya. Dan inilah dia, ya Allah, aku kami mohon beramai-ramai untuk sama-sama menyatakan bahawa kami mohon kepadamu agar kau pemudahkanlah segalanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban wa adkhilna al-jannata ma'a al-abrar. Ya Aziz ya Sattar ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertamanya saya ucap jutaan terima kasih kepada semua teman-teman yang hadir. Hari ini kita ada satu kemenangan yang besar kerana hari ini Dato' Aziz buat kali pertamanya tidak datang dengan baju oren. Ini satu kemenangan besar bagi kita. Datang sama kemah. Okey. Ini membuktikan tuan-tuan bila kita bersolidariti dengan pejuang-pejuang kita, kita akan buat perubahan. Kita akan lakukan perubahan. Dan perubahan ini hari ini kita dah nampak. Yang pertama, mereka tidak lagi menyeksa ataupun menganiaya Dato' Aziz yang belum lagi didapati bersalah, dan kita pun dapat maklumat yang dia orang pun tidak cukup bukti untuk dakwa hari ini. Kita tengok dia hari ini datang dalam keadaan tidak lagi memakai baju ini. Ini membuktikan bila kita bersatu, kita boleh menentang kezaliman yang dilakukan ke atas diri kita. Dan kita nak supaya setiap kali pemimpin-pemimpin kita yang tidak tunduk dengan tekanan. Dato' Aziz ni kenapa hari ni kali pertama masa dia dibawa ke mahkamah ni dia pakai baju warna oren ni, tuan-tuan? Kerana dia tidak mahu keluar meninggalkan perjuangan kita. Dia tidak mahu meninggalkan UMNO. Jadi tuan-tuan, dia sanggup untuk pergi ke penjara untuk memastikan dia tidak menjadi contoh orang yang meninggalkan perjuangan. Jadi kita tidak boleh meninggalkan pejuang-pejuang kita yang berani macam Dato' Aziz ni. Hari ni kita kena tahu bahawa apa yang berlaku ke atas Dato' Aziz ialah kerana Tun Dr. Mahathir dah terlalu tertekan, Tun Dr. Mahathir dah terlalu terdesak. Kerana hari ni Anwar Ibrahim sudah pun bertanding dalam satu pilihan raya dan ada kemungkinan besar 13 hari bulan ni dia akan menang. Dan bila buka sesi parlimen pertama 15 hari bulan, dia akan angkat sumpah. Perang besar antara Mahathir dan Anwar akan bermula bila Anwar sudah menjadi ahli parlimen secara rasmi 15 hari bulan bila dia angkat sumpah, tuan-tuan. Jadi saudara, bagi memastikan bahawa Anwar tidak akan ada cukup bilangan, tidak ada cukup 112 kursi untuk membuat kerajaan baru,
Kalau DAP tak sokong dia, kalau Mahathir 13 kursi ni pun tak sokong dia, nak memastikan dia tidak bergabung dengan UMNO, tidak bergabung dengan PAS. Jadi apa yang Mahathir buat hari ni, dia kena kutip orang UMNO satu persatu. Dia tahu kalau dia tawarkan jawatan, Dato' Aziz tak nak terima jawatan. Pemimpin-pemimpin BN tidak mahu terima jawatan. Dia tahu kalau dia tawarkan duit, pemimpin BN, pemimpin UMNO pun tolak duit. Jadi apa yang dia gunakan AMLA, Anti Money Laundering Act. Seperti mana kita tengok Datuk Najib hari semalam dan kemudian Datin Sri Rosmah semalam pun di bawah AMLA juga. Dan kita tahu hampir semua ketua bahagian UMNO seluruh Malaysia hari ini disoal siasat oleh pihak polis atas AMLA kerana mereka menerima sumbangan daripada akaun amanah yang Datuk Sri Najib jaga. Duit UMNO tetapi letak dalam akaun amanah, nama dia akaun Datuk Sri Najib tetapi bukan Datuk Sri Najib yang jaga. Nick Faisal yang jaga. Cuma nama akaun tu nama dia. Jadi hari ni kita tengok macam Tok Pa 3 hari berturut-turut di soal siasat di bawah AMLA dan akhirnya Tun Daim memberikan dia kata dua. Sama ada dia keluar daripada UMNO ataupun dia dipenjarakan atau didakwa. Bukan setakat dia nak didakwa, anak dan isteri dia pun diugut sama nak didakwa. Itu sebab Tok Pa kalau setakat dia seorang dia tetap akan bersama dengan kita. Tetapi bila ianya melibatkan isteri dia, ianya melibatkan anak dia, maka dia akhirnya terpaksa mengalah. Itu sebabnya saya nak ucap tahniah pada Dato' Aziz kerana dia tidak mengalah walaupun abangnya juga diugut nak ditangkap, didakwa. Kita tengok hari pertama ada abang dia, betul tak? Adik-adik dia pun ni belum lepas semua ni, kan? Walaupun diugut tuan-tuan, Dato' Aziz tidak tunduk. Inilah semangat yang kita nak ada pada semua orang-orang UMNO. Kita nak semangat ni. Kita nak semangat ini ada pada semua pemimpin-pemimpin UMNO. Jadi saya menyeru kepada semua pemimpin UMNO yang dengar Facebook Live kita. Kita minta mereka ni jangan tunduk dengan Mahathir. Penting. Jangan tunduk dengan Mahathir. Kerana Mahathir sebelum 15 hari bulan ni dia akan tangkap lebih ramai lagi yang tak nak tunduk. Tak apa. Biar dia tangkap sekejap je. Habis kuat dia suka tak suka, dia tahan 4 hari, dia boleh sambung lagi 3 hari. Last kali dia kena dakwa di mahkamah macam Dato' Aziz sendiri dibawa ke mahkamah. Kalau dia tak cukup bukti, dia kena lepaskan. Betul tak? Kalau dia macam contohlah, contoh macam Datin Sri Rosmah semalam. Datin Sri Rosmah terima RM30,000 masuk akaun dia. Orang bagi duit untuk dia belanja untuk perkahwinan anak dia. Saya rasa kita pun banyak kali terima RM30,000. Betul tak betul? Mungkin orang kampung tak terima. Tapi kalau orang sederhana, orang atasan, RM30. What is hari ini, tetapi ianya akan memakan masa yang panjang. Kalau Anwar Ibrahim boleh tangguh kes dia 65 kali, takkan kita tak boleh tangguh 30 kali. Kalau tangguh 30 kali, kes tu mungkin memakan masa lebih 5 tahun untuk dibicarakan. By that time, kita dah memerintah semula, kita boleh gugurkan. Kita boleh panggil Tommy Thomas, ajar kita macam mana nak menggugurkan kes pemimpin-pemimpin kita. Itu sebab saya harap semua pemimpin-pemimpin BN yang lain mencontohi.